Jangan lupa like and subscribe ya, untuk membantu berkembangnya channel ini. Bye kan. Oke guys, bertemu lagi bersama saya Fauzan Abdul Razak Mutakin di channel Nozena Zen. Kali ini saya akan memberitahu cara memasukkan toko kita atau rumah kita ke dalam Google Maps. Caranya gimana? Langsung aja ke caranya. Yang pertama tentu saja kita membutuhkan aplikasi Google Maps, dan saya udah ngedownload ini. Dan kita langsung aja masuk Google Maps. Lalu tampilannya akan seperti ini. Oke. Lalu klik strip 3 yang di kiri atas ini. Nah, lalu klik tempat Anda. Enggak, kontribusi Anda. Setelah itu kita pilih pastikan data. Oke, setelah gini misalnya kita lagi di toko kita itu belum terdaftar misalnya di dalam Google Map, lalu kita pencet titikan ini nih yang di kanan bawah yang gambar kayak bidikan gitu, lalu klik yang bawahnya lagi yaitu tambahkan tempat. Nah, dan kalau sudah seperti ini kita tambahkan nama toko Anda, nama toko kalian ya, misalnya toko apa sajalah, toko misalnya Nojen kuliner lah misalnya gitu. Restoran, kategorinya itu restoran, apalah terserah. Jadi kategori toko kamu itu ngejual apaan. Restoran aja. Itu kan. Misalnya restoran rumah makan lah, jangan restoran. Gila, rumah sakit jiwa, tai. Oh, rumah makan mana awalnya? Ini rumah makan jaya, astagfirullah. Sudah rumah makan, hit. Oke, rumah makan. Nah, setelah itu kita tambahkan alamatnya, bisa manual dan bisa langsung sekaligus. Tata caranya yaitu klik gambar bidikan yang di kanannya. Nah, itu secara otomatis mencantumkan alamat yang kita HP kita sedang dipegang di mana. Misalnya ini saya di rumah, jadi alamat rumah saya itu gitu. Dan kita bisa menambahkan jam buka, kontak, situs, misalnya toko Anda itu mempunyai web yang dimana di dalamnya itu mencantumkan apa saja yang dijual, bisa. Terus tambahkan tanggal buka, jadi sejarahnya itu dari mana. Dan kita bisa nambahkan fotonya misalnya foto dari mulai bangunannya, foto dari mulai apa yang dijual atau produknya dan lain-lain. Oke, okay? And kalau setelah itu kita pencet yang di kanan atas ini. Nah, lalu tambahkan nomor telepon dan bisnis. Nah, setelah itu kirim ya. Nah, itu oke. Nah, kalau ingin mencantumkan rumah, kita bisa balik lagi ke awal dan klik lagi strip 3 di kiri atas. Lalu kita pencet tempat Anda. Lalu kita pilih rumah. Nah, rumahnya misalnya mau diganti, bisa kita klik ini. Pastinya kalian itu belum ada rumahnya, jadi bakalan langsung klik aja, nggak ada titik 3 kanannya ya, edit rumah. Dan kita bisa pindah rumahnya mau di mana, misalnya di sini.
simpan. Tujuan menyimpan, tujuan apa? Mencantumkan rumah di dalam Google Map ini untuk memudahkan kita untuk pergi ke rumah. Kita misalnya rumah mau pulang, petunjuk arah. Langsung deh kita ke rumah. Itu. Oke. Atau kita bisa langsung di sini. Pulang ke rumah. Gimana sih? Petunjuk arah ke rumah. Mamoy. No kan? Aye. Kita bisa langsung mulai. Dan perjalanan bakal langsung. Nah lah, ini lelet nih, ininya apa? Tuh, no, langsung kan? Makanan ke rumah. Pokoknya kita bakalan langsung ditujukan ke rumah. Tuh, pusatkan lagi. Jadi ini intinya untuk mempermudah kita apabila tidak tahu jalan. Mungkin ya kita pergi keluar kota, mungkin rumah kita baru di kota lain dan kita tidak tahu jalan. Ya, bisa dicantumkan dan bisa langsung ke Google. Dan ya, oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa dicoba ya, untuk memudahkan aktivitas kalian. Oke, aktivitas kalian di luar sana. Dan jangan lupa like, share ya ke teman-teman kalian yang tidak tahu cara tersebut, agar teman kalian lebih mudah. Dan ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang merah ya. Dan bye-bye guys.